بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اسدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد الحمد لله Ikhwani fillah wa akhwati fillah Saudara-saudari Para pemirsa, para pendengar Rahimani wa rahimakumullahu jami'an Kembali kita berjumpa di majlis Sahih Al-Adab al, al mufrad Diambil dari kitab Al-Adab al, al mufrad Karya Syekh Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah kita sampai pada bab yang ke-39 atau bab yang ke-47 dari kitab Al-Adab Al-Mufrad Babu Al-Walad Qurratu Al-Ain Bab Anak Adalah Penyejuk Hati Diambil dari sebuah hadis yang cukup panjang yaitu hadis dari Jubair bin Nufair Qal Beliau mengatakan Jalasna ilal Megdad Ibn al-Aswad Yauman Kami duduk bersama dengan Al-Mikdad Ibnul Al-Aswad pada suatu hari. Fa marra bihi rajulun. Seorang pun melewati di depan beliau. Fa qala tuba li hatainil ainaini allataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa beruntungnya kedua mata ini yang telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya kedua matanya sahabat yang mulia al miqdad Ibn al Aswad radhiyallahu anhu. Wallahi la anna ra ma ra'ayta Maka demi Allah Sesungguhnya kami juga menginginkan Kedua mata kami Melihat apa yang dilihat oleh kedua matamu wa syahidna ma dan kami pun menyaksikan apa yang engkau saksikan fastughdiba ternyata al-miqdad ibn al-aswad radhiyallahu anhu beliau marah mendengar ucapan tersebut faja'altu ajab maka kata jubair bin nufair maka aku pun lebih terheran Makalah ilah khairah karena orang tersebut tidak mengucapkan kecuali kebaikan. Thumma akbala alaihi fakalah. Kemudian sahabat Al miqdad mendatangi orang tersebut kemudian mengatakan, Ma yahmilur rajula ala an yatamanna Allah anhu. Kenapa seorang berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu yang sudah dilewatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang sudah berlalu la yadri yakunu seorang tidak mengetahui seandainya benar seorang menyaksikan apa yang terjadi tersebut bagaimana akhir dari perjalanan orang tersebut Wallahi laqad hadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi Allah telah hadir bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia-manusia kabahumullahu ala manakhirihim fi jahannam akan tetapi Allah Subhanahu wa taala seret wajah mereka ke dalam jahannam lam yujibuhu wala mayusaddiquhu karena mereka tidak menjawab panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka pun tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awala tahmadunallaha 'azza wa jalla id akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum kenapa kalian tidak memuji Allah subhanahu wa ta'ala Allah telah mengeluarkan kalian ke dalam kehidupan dunia dalam keadaan kalian tidak mengenal kecuali kepada Tuhan kalian. Fatussaddiqun bimaja'a bihi nabiyukum sallallahu alaihi wasallam sehingga kalian membenarkan apa yang dibawa oleh nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Wallahi laqad bu'itsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ashaddi halin bu'isa alaiha nabiyun qad fi fatratin wa demi Allah sesungguhnya nabi SAW alaihi wasallam diutus dalam keadaan yang sangat berat di mana Rasulullah SAW diutus dalam keadaan fatrah dan jahiliyah dalam keadaan masa jahiliyah masa fatrah Manusia jauh dari petunjuk, jauh dari kebaikan. Ma yarawna anna dinan afdal min ibadatil awsan. Di mana manusia pada masa jahiliyah mereka tidak memandang adanya agama yang lebih mulia daripada agama mereka yaitu menyembah berhala. Faja'a bi furqan, farraqabihi bainal wal batil. Kemudian Allah mendatangkan al-furqan. Allah mendatangkan Islam yang membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Wafarroka baina alwalid wawaladihi sehingga Islam datang memisahkan antara orang tua dengan anaknya. Hatta inkaan rojululayar walidahu Aw awakahu gafiran bisa jadi seorang melihat ayahnya, melihat anaknya, melihat saudara kandungnya dalam keadaan kafir. Waqad kufla qalbihi bil iman. Sedangkan orang tersebut Allah bukakan hatinya untuk beriman. Wa ya'lam annahu in halak dakhala an-nar. Ia pun tahu seandainya ia tidak masuk di dalam Islam, sungguh ia akan masuk di dalam neraka. fala tukiru ainuhu sehingga mata pun tidak sejuk wa huwa ya'lam anna habibahu finnar karena ia tahu orang yang ia cintai berada di dalam neraka wa annaha lallati qala Allahu azza wa jalla sungguh itu tidak seperti yang Allah firmankan Di dalam surat Al-Furqan ayat 74, "Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata Dan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, "Wahai Tuhan kami, karuniakan untuk istri-istri kami, anak-anak keturunan kami sebagai penyejuk mata." Saudara-saudari para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah, hadis yang cukup panjang dari sahabat al mekdad Ibnu Al-Aswad radhiyallahu anhu <coughs> ketika seorang mengatakan sungguh kedua matamu sangat beruntung melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami pun ingin mendapatkan seperti kedua mata yang melihat langsung Rasulullah SAW. Kami ingin menyaksikan sebagaimana anda menyaksikan Rasulullah SAW. Ternyata ucapan ini membuat Sahabat Al-Mekdad marah karena menganggap <tuh> sesuatu yang sudah terjadi tidak mungkin diulang kembali sesuatu yang bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sudah menakdirkan dengan takdir yang mulia karena orang tersebut lahir di atas Islam lahir dalam keadaan hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala bahkan tidak melewati melewati masa yang sangat sulit ketika Rasulullah SAW alaihi wasallam datang dalam keadaan manusia di masa fatrah di masa kekosongan dari wahyu kekosongan dari nabi dan rasul di masa jahiliyah di mana manusia tidak menganggap agama yang paling benar kecuali agama mereka yaitu agama menyembah kepada berhala menyembah kepada patung menyembah bebatuan dalam keadaan demikian Islam datang sehingga seorang mendapati terkadang anaknya musyrik terkadang orang tuanya musyrik terkadang saudara kandungnya musyrik Orang yang sangat dicintai masih dalam keadaan kafir, <coughs> sehingga mata pun tidak melihat sesuatu yang sangat indah yang bisa menyejukkan mata ketika melihat istrinya di atas keimanan, melihat anak keturunannya di atas keimanan, di atas amal soleh, di atas ketakwaan kepada Allah. Sungguh, mereka diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Bahkan bisa jadi tatkala kedua mata benar-benar melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, siapa yang tahu bahwa kedua mata tersebut akan beriman? Siapa yang tahu bahwa hati akan beriman? Ataukah sebaliknya? Nauzubillah min dalik. Tidak kuat dengan ujian dan cobaan sebagaimana banyaknya kaum musyrikin mereka yang Menentang dakwah Rasulullah, mereka tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada Allah, tidak membenarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Kemudian, di akhir hadis disebutkan betapa bahagianya seorang yang bisa melihat keluarganya di atas iman, melihat istri dan anaknya di atas iman, di atas amal soleh. Dan itu yang dimaksud dalam firman Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhan kami, jadikan istri-istri dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata. Maksud daripada penyejuk mata tatkala istri dan anak-anak tumbuh di atas ketakwaan. Tumbuh di atas amal saleh. Mereka menjadi hamba yang senantiasa mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, maka demikian dipandang sebagai penyejuk mata. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ini bab yang kita bahas pada malam yang mulia ini. Di mata orang tua, anak adalah penyejuk mata. Anak adalah penyejuk hati. katakanlah mereka di atas ketakwaan, di atas keimanan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, beberapa perkara yang hendaknya kita ketahui terkait dengan anak sebagai penyejuk mata. Di dalam surat Al-A'raf ayat 58, Allah berfirman, "Wal baladu yakhruju nabatuhu Dan tanah yang subur akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang baik. Bi'idni idzni dengan izin Tuhannya. Walad khabusa dan tanah yang buruk, tanah yang tandus, la yakhruju illa nakida. Tidak menumbuhkan kecuali tumbuhan yang tidak baik. Kadzalika nusariful ayati liqaumin yashkurun. Dan demikianlah kami tunjukkan ayat-ayat kami bagi kaum yang bersyukur. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan yang baik yang mendatangkan buah-buahan yang nikmat untuk dirasakan. Yang mendatangkan dedaunan yang nikmat untuk disayur. Itu tumbuh dari tanah yang subur. Mengingatkan untuk kita, orang tua, kalau mengharapkan anaknya soleh, putra-putrinya soleh, dan soleha, istrinya soleha, suaminya soleh, maka hendaklah Anda sebagai orang tua, Anda sebagai suami, Anda sebagai istri, jadilah seorang yang soleh, seorang yang bertakwa kepada Allah, karena anak keturunan datang dari kita kitanya baik, soleh, bertakwa kepada Allah, insya Allah yang tumbuh dari kita, anak keturunan kita juga demikian. Mereka-mereka insya Allah akan soleh dan soleha. Namun sebaliknya tanah yang tandus, apakah bisa diharapkan darinya tumbuh-tumbuhan yang baik, tanaman yang subur, sayur mayur yang menghijau, maka tidak mungkin yang tumbuh adalah tumbuh-tumbuhan yang tidak bermanfaat, yang berduri, yang rasanya pahit, tidak bisa dimakan. Jangankan untuk manusia, untuk binatang saja bisa jadi tidak mau makan dari tumbuhan tersebut. Maka kita memohon keselamatan dan ampunan Allah agar kita menjadi orang tua yang mendapati anak-anak kita kurotoain, penyejuk mata, penyejuk hati. Tetapi tentu dengan sebab dan usaha dari kita semuanya menjadi orang tua yang saleh dan salehah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, di dalam surat Ash-Shura ayat 49 dan 50 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kenikmatan anak Allah berikan kenikmatan kepada kita Kenikmatan besar tersebut adalah karunia anak. Kenikmatan anak yang Allah berikan kepada kita semuanya. Lillahi mulkus samawati wal ard. Dan kerajaan langit dan bumi milik Allah. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan sesuai dengan kehendak Allah. Yahabu liman yasha'u inasan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada sebagian anak perempuan wa yahabu liman yasha'u dzukur dan Allah memberikan kepada sebagian pasangan anak laki-laki au yuzawwijuhum dzakaran wa inasan dan Allah Subhanahu wa taala juga yang maha berkehendak memberikan kepada pasangan suami istri anak laki-laki dan anak perempuan Dan Allah juga yang maha berkehendak untuk menjadikan pasangan tersebut mandul. Pasangan yang tidak memiliki anak keturunan. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan Allah maha mampu atas segalanya. Ya, tadi surat Ash-Shura ayat 49 dan 50. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa anak karunia yang besar Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang amat besar Allah berikan kepada kita. Ada yang dikasih anak laki-laki, tidak ada anak perempuan. Ada yang dikasih anak perempuan, tidak diberikan anak laki-laki. Tetapi ada yang Allah berikan dua-duanya, ada yang laki, ada yang perempuan. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak berikan sama sekali kepada sebagian Tidak Allah berikan keturunan <tuh> Dan disinilah kita mengingat akan besarnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Tatkala Allah berikan anak Allah berikan kenikmatan anak Allah berikan karunia kita memiliki anak dan itu terasa Tatkala seorang tidak diberikan anak, ketika melihat sahabat-sahabatnya berjalan bersama dengan anaknya, bercanda bersama dengan anaknya, bergandengan tangan dengan anaknya, bergurau, bercanda bersama dengan anaknya, asik berjalan bersama dengan anaknya, tetapi ternyata pasangan tersebut tidak memiliki anak maka sungguh sangat terasa betapa besarnya nikmat anak. Allah berikan anak kepada pasangan tersebut. Kita pun bisa merasakan nikmat anak ketika anak-anak semuanya tidak ada di rumah, mungkin suatu saat ketika libur, anak-anak ikut kakeknya, ikut neneknya, ikut pamannya, ikut omnya. Di rumah hanya berdua suami dan istri yang biasanya di dalam rumah Masya Allah betapa serunya ada anak-anak Betapa bahagianya ada suara anak-anak tatkala mereka bercanda, mereka ya, bersama dengan orang tua Ketika sehari, dua hari, tiga hari kita merasakan tidak ada anak sama sekali di rumah Kita akan merasa, oh betapa besarnya nikmat ada anak-anak maka kenikmatan tersebut hendaklah kita syukuri rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita bersungguh-sungguh untuk menjadi orang tua yang saleh dan salehah agar kita mendidik mereka untuk mengenal agama Allah untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah bersungguh-sungguh agar mereka tumbuh di atas keimanan agar mereka terbiasa dengan amal saleh Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah jami'an para ulama menyebutkan beberapa poin terkait dengan amanah orang tua agar bisa memandang anak-anaknya sebagai penyejuk hati dan penyejuk mata maka didiklah mereka dengan benar di antara langkah tersebut bagaimana mendidik anak-anak dengan benar yang pertama tanamkan keikhlasan di dalam hati. Seorang ayah harus benar-benar ikhlas dalam mendidik anak. Seorang ibu harus benar-benar ikhlas di dalam mengajari anak-anak, menjaga mereka, mendidik mereka, mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan agama Allah harus dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal kita tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli mri'in ma Dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Kenapa kita mendidik anak? Karena Allah Kenapa kita mengajari mereka agama Allah? Karena Allah. Kenapa kita ajari Al-Quran? Kenapa kita ajarkan untuk menghafal Al-Quran? Karena Allah. Maka jaga keikhlasan. Kuatkan hati untuk benar-benar ikhlas. Karena keikhlasan pasti akan membuahkan kebaikan. Pada hari kiamat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan Nabi bersamanya dengan sedikit dari umatnya, ada yang bersama dengan hanya dengan dua umatnya, hanya bersama dengan satu orang dari umatnya, bahkan ada Nabi tanpa pengikut sama sekali. Apakah dikatakan mereka tidak ikhlas? Tentu tidak. Mereka adalah manusia-manusia yang paling ikhlas. mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling mulia. Oleh karenanya, walaupun tidak ada pengikut, walaupun sedikit pengikutnya, tetapi yang datang setelahnya adalah manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain karena sebab dakwahnya mereka para nabi dan para rasul. Datang hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dengan sebab siapa? Karena dakwah mereka-mereka para nabi dan para rasul. Seorang berdakwah bisa jadi tidak melihat langsung hasilnya. Terkadang orang tua Allah berikan petunjuk, Allah berikan hidayah sudah tua, anak-anak sudah besar, mungkin anak-anak sudah berkeluarga. Terkadang orang tua, bagaimana saya akan mendakwahi mereka? Bagaimana saya akan mengajarkan agama kepada mereka? Sedang mereka sudah besar, mereka sudah berkeluarga, maka jawabannya tidak mengapa. Wahai ayah, wahai ibu, tidak ada kata terlambat. Tegur, sapa, ajari anak-anak, walaupun mereka sudah menjadi orang tua, mungkin Anda tidak bisa melihat langsung hasilnya. Tidak semua anak kemudian Allah berikan petunjuk spontan. Bisa jadi sampai orang tua meninggal mungkin belum melihat anaknya istiqomah di atas agama Allah tidak mengapa. Selama Anda wahai ayah, wahai ibu berdakwah ikhlas karena Allah. Anda mendidik anak-anak benar-benar ikhlas karena Allah maka kebaikan yang didapatkan apakah Anda melihatnya atau tidak melihatnya Mungkin setelah Anda meninggal, baru kemudian anak-anak disadarkan oleh Allah. Mungkin setelah Anda meninggal, cucu Anda, cicit Anda yang kemudian mendapat hidayah, Allah yang Maha Tahu. Siapa yang pantas untuk mendapat hidayah, maka jangan putus asa. Tetapi yang pertama, dicamkan orang tua agar anak-anak menjadi penyejuk mata di dunia dan di surga, maka kuatkan keikhlasan. bersihkan hati untuk benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara Saudara-saudari para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah, yang kedua meraih putera-putri yang saleh dan saleha, penyejuk mata dan hati. Cara yang kedua, langkah yang kedua dengan terus mendoakan mereka agar Allah berikan hidayah agar Allah berikan kebaikan kepada mereka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Qasas ayat 56 innaka la tahdi man ahbabta Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki. Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada hamba yang dikehendaki. ala mobil muhtadin. Dan Allah Maha mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Demikian pula di dalam surat Al-Baqarah ayat 272, laisa hudahum Bukan kewajibanmu untuk memberikan hidayah. Walakin Allah yahdi man yasha akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada yang dikehendaki oleh Allah. Tugas kita orang tua mendoakan, terus mendoakan dengan tulus, dengan ikhlas. Bangun di sepertiga malam terakhir. Tegakkan salat malam. Angkat kedua tangan berdoa, bermunajat meminta kepada Allah terus doakan agar anak-anak soleh dan saleha, agar anak-anak menjadi penyejuk mata dan hati. Minta kepada Allah, karena hidayah bukan di tangan kita. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersemangat untuk memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib, Allah tidak berkehendak. Allah tidak berikan hidayah Padahal siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia. Pemimpin para nabi dan para rasul. Pemimpin seluruh manusia di dunia dan akhirat. Tetapi Allah tidak berkehendak. Maka yang kita mampu menyampaikan petunjuk tersebut kemudian doakan. Berusaha dengan sungguh-sungguh kemudian doakan. Dan demikianlah contoh dari para salafus saleh. Mereka orang-orang yang bersemangat menjadikan dirinya sebagai orang tua yang soleh, sebagai bapak dan ibu yang soleh dan soleha, senantiasa mengingatkan mereka untuk kembali ke jalan Allah dan terus mendoakan mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, yang ketiga, jadilah anda sebagai kutuah. Jadilah anda orang tua sebagai contoh yang baik untuk anak-anak. Apa yang kita ucapkan, maka itu akan terukir sangat mendalam di hati anak-anak. Apa yang kita kerjakan selalu terkenang oleh anak-anak kita. Maka, betapa mulianya orang tua: ucapannya adalah ucapan yang baik, perbuatannya adalah perbuatan yang baik, tidak disaksikan oleh mereka kecuali kebaikan, tidak mereka. Dengar, kecuali ucapan-ucapan yang mulia, tidak mereka rasakan kecuali kebaikan ada pada mereka, dan ini ada pada para salafus soleh. Banyak dari para salafus soleh mereka mengatakan, "Kami dalam keluarga, ketika satu di antara kami bangun untuk sholat malam, maka semua dari kami ikut bangun sholat malam." Istri bangun sholat malam, anak-anak semuanya bangun sholat malam, bahkan budak-budak semua yang di rumah pun ikut bangun sholat malam. Demikian mereka mengatakan, ketika kami masih kecil, kami tidak melihat orang tua kami kecuali dalam keadaan mereka sedang berzikir kepada Allah, atau mereka sedang membaca Al-Quran, atau mereka sedang sholat, atau mereka sedang bersedekah, atau mereka sedang beramal soleh. Itu yang mereka saksikan, anak-anak kecil. Terkenang oleh mereka semuanya. Dulu, kami ketika masa kecil yang kami lihat dari orang tua tidak ada kecuali kebaikan, tidak kami saksikan dalam rumah kami kecuali semuanya beribadah kepada Allah. Ketika satu dilihat membaca Al-Quran, semua dari anggota keluarga semua membaca Al-Quran. Ketika semua bangun malam, semua pun demikian bangun malam. Ini mereka saksikan ketika mereka masih anak-anak, mereka masih kecil, dan itu yang diingat oleh mereka semuanya maka kuduah contoh yang baik agar anak-anak kita menjadi tauladan yang baik, contoh yang baik sehingga kita pun bisa meraih dengan izin Allah anak-anak kita menjadi penyejuk mata, menjadi kuratu'ain, ain, penyejuk hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah menjadikan kita semuanya salah satu dari anggota keluarga yang senantiasa soleh untuk diri sendiri dan juga soleh untuk orang lain menjadi kutuah untuk yang lain bersama dengan anggota keluarga kita semuanya demikian apa yang kita kaji Allah Ta'ala alam sawab uh, ta ala, mungkin ada beberapa pertanyaan Uh, taib ada pertanyaan yang pertama, Ustaz bagaimana hukum mengangkat anak angkat saat kita tidak punya anak. Syukron. Uh, Tayyib jazakumullah khairan. Uh, Anak angkat dalam artian bahwa kita mengambil anak orang lain, apakah itu keluarga ataupun orang lain, bukan dari keluarga kemudian kita didik di rumah dalam bahasa kita sebagai anak angkat ini boleh tidak masalah, bahkan ini mulia niatkan ikhlas karena Allah benar-benar mengharapkan kebaikan ya silakan tetapi yang dimaksud uh, dilarang di dalam hadis yaitu at-tabanni At -tabanni, di masa jahiliyah itu adalah mereka-mereka orang-orang di masa jahiliyah mengambil anak angkat dan langsung kemudian disandarkan kepada diri sendiri ya sebagaimana Rasulullah SAW memiliki putra angkat namanya Zaid ya Zaid bin Harithah Dikenal di masa jahiliyah bukan Zaid bin Harithah tetapi Zaid bin Muhammad. Ya, ketika Islam datang yang seperti ini diharamkan. Ya, tidak boleh. Maka kemudian kembali Zaid disebut Zaid bin Harithah, tidak lagi disebut Zaid bin Muhammad. Ya, ini. Jadi yang seperti ini kalau disandarkan kepada diri sendiri, anak orang lain kemudian bin disandarkan kepada kita, ini yang tidak boleh. Tapi kalau Ya, sekedar itu memang anak yang kita asuh ya kita didik seperti anak angkat ya selama itu tetap disandarkan pada orang tuanya, tetap dikenalkan ayahmu si fulan ibu musy si fulanah ya, orang tuamu tinggal di sana ya. Saya sebagai ya om um kamu misalnya, saya sebagai bapak angkat kamu silakan ini tidak tidak masalah dan mudah-mudahan menjadi mudah-mudahan menjadi kebaikan. Allah taala alam shawab. Tapi yang kedua Ustaz, bagaimana kita mendapat amal soleh dan amal jariah dari anak yang soleh, sedangkan kita tidak punya anak, jazakumullah khairan. Tajib, jazakumullah khairans, uh, saudara-saudari yang bertanya, rahimakumullah. Uh, tentu terkait dengan kenikmatan ini, ketika Allah uji Anda belum memiliki anak, maka pintu-pintu kebaikan masih sangat banyak, ya, karena satu orang dengan yang lain, terkadang tidak sama. Ya, pintu kebaikannya ada yang dimudahkan untuk banyak bersedekah, ada yang dimudahkan untuk cinta dengan sholat, ada yang dimudahkan hebat dalam berpuasa, ada yang dimudahkan hatinya lembut dengan fakir miskin. Demikian, tidak sama satu dengan yang lain. Maka, ketika dari pintu ini mungkin Anda belum mendapatkan bersabar, ya, yes, sebagaimana tadi kita sampaikan ayatnya, ada yang Allah uji, uh, belum memiliki anak, maka bersabar ya terus berdoa meminta pada Allah perbanyak istighfar perbanyak sedekah kalau Allah takdirkan untuk memiliki anak alhamdulillah seandainya pun belum tidak masalah banyak sekali pintu-pintu kebaikan ya dari jalan yang lain insya Allah tetap kita insya Allah bersama-sama masuk ke dalam surga bahkan kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa taala di dalam di dalam surganya Allah taala alam baik, <tuh> Tapi berikutnya Uh, sekarang sedang marah Solat berjamaah Sedang marah Solat uh, berjamaah Namun softnya renggang Tidak rapat Bahkan ada yang sampai berjarak 1 meter Mungkin karena takut uh, virus corona Bagaimana hukumnya solat seperti itu Uh, Saudara-saudari yang dirahmati Allah, para pemirsa dan para pendengar, Syekh Abdul Muhsin al abad ya ketika ditanya seperti ini, sholat berjamaahnya tidak sah, ya sehingga masing-masing dianggap sholat sendirian, ya mendapatkan pahala sholat sendirian. Artinya apa? Seperti ini tidak sah, tidak boleh, ya pilihannya kalau memang khawatir akan tersebar virus maka sudah ada udur untuk sholat di rumah. <tuh> Ada perasaan yakin insya Allah, yakin tawakal aman insya Allah tidak masalah dan lebih mengutamakan untuk sholat berjamaah silahkan tetap berjamaah dengan soft yang tetap rapat sebagaimana biasanya. Ini yang sunnah ya pilihannya sholat berjamaah dengan sempurna atau kalau tidak sholat di sholat di rumah. Tetapi jangan sampai sholat dengan jarak yang sangat jauh. Tentu ini kalau kita lihat pengaruhnya ke depan khawatir ya Generasi-generasi yang tidak tahu sebabnya menganggap bahwa salat yang baik, salat yang sunnah itu jarak yang jauh seperti itu akan terus ya dilihat oleh anak-anak kecil dan dianggap itu sebagai suatu yang sunnah ini membahayakan. Oleh karena salat berjamaah seperti itu tidak sah ya dan dianggap mereka salat sendiri-sendiri pahalanya. Oleh karena solusinya apakah salat berjamaah sempurna atau salat salat di rumah karena memiliki memiliki udur dan Uh, kita tambahkan dari sisi nasihat untuk kita semuanya di masa kita sedang diuji oleh Allah dengan virus corona, maka ini kesempatan kita semuanya untuk introspeksi diri, untuk muhasabah. Setiap dari kita tidak ada yang aman, tidak ada yang aman dari yang namanya kematian, yang sehat, yang sakit, yang tua, yang muda yang besar, yang kecil sama semuanya dekat dengan kematian, dekat dengan ajal. Ya, oleh karenanya keadaan yang seperti ini justru kita ambil kebaikannya menjadikan hati kita ingat akhirat. Menjadikan hati kita semakin dekat kepada Allah. Menjadikan hati kita semakin lembut sehingga mudah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya, dan usaha kita di antaranya adalah dengan menjaga zikir pagi dan sore. Ketika keluar rumah jangan lupa membaca bismillah, tawakkal ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ketika memasuki tempat, ya masuk pasar, masuk rumah, masuk kantor, ya baca auzubika kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Dan zikir-zikir yang lain perbanyak. Setelah itu tawakal kepada Allah Semua sudah ditulis oleh Allah Semua sudah ditentukan oleh Allah Setelah kita berusaha Bersungguh-sungguh Menjalankan sunnah-sunnah ketika datangnya wabah Datangnya musibah seperti ini Maka kembalikan pada Allah Sibukkan diri untuk mengingat Allah Untuk kembali kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian Allah ta'ala alam sawab Sallallahu wasallam ala, wa ala nabina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa akhiru da'wana Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.